yaitu hadis yang berbunyi An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan tiga perkara: ats-thayyibuz zani, seseorang yang melakukan zina, wan nafsu bin nafsi, membunuh, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu dan dijelaskan oleh banyak ulama, bahwa hadis ini memuat hal-hal yang pokok, hal-hal yang penting, yang sangat fundamental dalam agama. Di antaranya adalah tentang hurmatu damil muslim, ya, haramnya darah seorang muslim. Maksudnya adalah bahwa jiwa atau nyawa orang Islam itu sangat dijaga dalam agama. Darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan. Orang Islam tidak boleh dibunuh. Seseorang boleh dibunuh. Ini yang dijelaskan dalam hadis ini. Jadi hukum asal membunuh itu tidak boleh. Membunuh hukumnya haram dan termasuk dosa besar, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu dengan beberapa dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis. Akan tetapi membunuh itu dapat dibenarkan dalam agama. Atau seorang muslim bisa saja dibunuh. Nah, ini yang dijelaskan dalam hadis ini, ya. Jadi yang bisa dibunuh itu, atau dalam bahasa atau istilah lainnya adalah orang yang dikenakan sanksi mati atau dihukum mati, ya. Orang yang dihukum mati itu berarti dibunuh. Katanya membunuh enggak boleh, tapi kalau ini dibunuh, nah ini maksudnya, ya. Jadi yang dihukum asal membunuh itu enggak boleh, siapapun tidak boleh membunuh. Tetapi ada dalam kondisi tertentu pembunuhan itu dapat dilakukan. Umpamanya dalam kondisi perang atau dalam kondisi tidak perang, kondisi damai, ada pembunuhan yang dapat dilakukan, yaitu saat seseorang dijatuhi hukuman mati. Jadi hakim yang memvonis seseorang dengan hukuman mati tidak berdosa, atau algojo, ya, eksekutor yang melakukan eksekusi mati tidak berdosa, bahkan berpahala,
kenapa? Dia menjalankan hukum Allah. Dalam hadis ini sebutkan tiga, yang pertama orang yang berzina, yang kedua yang membunuh, yang ketiga orang yang murtad. Baik bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, inilah hukum Islam ya. Jadi saya akan berbicara sekarang tentang hukum Islam. Jadi hukum Islam ini ditegakkan, atau dalam bahasa lain syariat Islam ya. Kita kalau mendengar hukum Islam atau syariat Islam, sebagian orang tuh takut. Jadi kalau dengar syariat Islam terus kebayang hukum pancung ya, hukum rajam, hukum potong tangan. Jadi orang takut mendengar hukum Islam atau syariat Islam. Padahal syariat Islam itu tidak hanya potong tangan, tidak hanya rajam, tidak hanya hukum pancung. Itu salah satunya. Hukum Islam atau syariat Islam itu adalah aturan yang diturunkan atau dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Islam, untuk menjaga kemaslahatan umum, kemaslahatan bersama ya. Jadi kemarin kita bicara tentang maslahat ya. Apapun yang berkaitan dengan kemaslahatan. Jadi kalau umpamanya ini sekarang ini ada ribut tentang perda syariah, orang takut ya. Beberapa kalangan menolak, dan yang unik yang menolak itu justru orang Islam ya. Kalau non muslim atau bukan orang Islam menolak perda syariah itu biasa ya. Memang salah satu sifat orang kafir itu tidak suka, orang kafir itu tidak suka apapun yang datang dari Islam. Mereka menolak. Sebab kata-kata kafir itu sendiri menolak ya. Mengingkari atau menolak. Jadi wajar. Nah, ini yang sangat tidak wajar kalau ada orang Islam, agamanya Islam, mengaku muslim, bahkan juga mungkin sholat, puasa, zakat, haji, umroh ya. Tapi menolak hukum Islam. Ini aneh. Ini karena mungkin tidak paham, tidak mengerti. Nah, makanya kita perlu belajar ya. Kita harus mengerti. Nah, ini yang dijelaskan dalam hadis ini masalah yang sangat penting buat kita. Setiap muslim harus paham dan mengerti. Jadi ini yang bisa masuk kategori ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain ya. Supaya kita tidak salah paham, tidak salah persepsi terhadap Islam. Nah, sebagai contoh umpamanya begini Pak. Saya beberapa waktu yang lalu saya ada diskusi kecil-kecilan ya. Tanya jawab, nanya-nanya begitu ya. Ada seseorang yang saya kenal agamanya Kristen. Agamanya Kristen. Jadi saya tanya, "Bapak beragama Kristen?" "Iya." "Kristennya apa, Pak?" "Protestan atau Katolik?" Dia bilang, "Saya Protestan." Lalu saya tanya lagi, "Protestan sama Katolik itu beda Pak ya?" "Beda," dia bilang. "Beda." Lalu dia menjelaskan sedikit. Jadi dia memberikan analogi perbandingan. Nah, gini, ini yang penting untuk kita paham ini. Katanya ya mungkin Protestan sama Katolik itu seperti NU dan Muhammadiyah. Dia jelaskan seperti itu Pak. Jadi Protestan dan Katolik itu seperti, dalam Islam dibilang, itu seperti NU dan Muhammadiyah. Saya bilang, "Bapak tahu NU dan Muhammadiyah dari mana?" "Dari kawan saya," katanya, "yang agamanya Islam." Ini saya pikir ini kasihan ya. Pertama kasihan orang yang menjelaskan kepada dia tentang NU dan Muhammadiyah disamakan atau dianalogikan, dikiaskan dengan Protestan dan Katolik. Ini sama-sama tidak mengerti.
yang Islam, orang Islam tidak mengerti juga apa itu NU, apa itu Muhammadiyah. Yang orang Kristen sama-sama tidak paham apa itu Katolik, apa itu Protestan. Jadi kan kesalahpahaman ini Bapak Ibu, ini kan dari kita juga. Ya, kita tidak bisa menjelaskan ke orang. Jadi jangankan kita, kita tidak bisa berharap banyak kepada orang di luar kita untuk memahami Islam, ya. Sementara kita sendiri umat Islam tidak paham tentang agama kita. Masa Protestan sama Katolik sama dengan NU Muhammadiyah? Saya bilang, Bapak tahu enggak NU Muhammadiyah itu apa? Saya katanya enggak tahu. Oh, enggak tahu tapi ngomong. NU Muhammadiyah itu, saya bilang, itu bukan nama, bukan paham, Pak. Itu bukan aliran, itu nama organisasi. Ada ormas terbesar di Indonesia ini namanya Nahdlatul Ulama atau NU. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah itu nama organisasi, Pak. Bukan nama paham atau aliran atau sekte. Terus dia bilang begini, nah sama, Katolik dengan Protestan itu juga sama, itu organisasi juga. Nah, saya bilang ini makin tidak paham ini orang. Kalau gitu nggak usah diskusi kita. Nah ini Pak ya, contoh nih Pak. Jadi orang yang fobi terhadap syariat Islam, hukum Islam itu orang kita juga tidak paham. Dulu pernah ada tokoh yang ngomong begini Pak. Jadi kita waktu bicara tentang masalah syariat Islam ya, atau perlunya penegakan syariat Islam atau lebih jauh tentang Piagam Jakarta ya, dia ngomong begini, kalau ini yang ngomong orang Islam, kalau syariat Islam ditegakkan di Indonesia kita akan kehabisan batu. Kehabisan batu, apa hubungannya nih antara habisnya batu dengan tegaknya syariat Islam? Kenapa Pak? Karena batu kita habis untuk nimpukin orang-orang yang berzina. Setiap orang yang berzina kita timpuk, kita lempar, dihabis Pak batu kita. Nah, ini kan nggak ngerti berarti orang Islam ngomong seperti ini. Nah, ini pentingnya kita belajar. Ya. Jadi para tokoh kita mengatakan kesalahpahaman Barat terhadap Islam. Itu karena umat Islam sendiri tidak faham dengan ajaran agamanya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memberikan pemahaman yang benar kepada orang di luar kita, sementara kita sendiri tidak mengerti tentang agama kita sendiri. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke masalah hukum Islam atau syariat Islam atau perda syariah. Apa itu? Jadi sebenarnya hukum Islam atau syariat Islam itu sangat luas, ya. Apapun yang berkenaan dengan aturan, ya, aturan atau hukum, ya, perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, itu dapat disebut sebagai syariat Islam atau aturan Islam, hukum Islam yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan umum, kemaslahatan bersama, manfaat bagi orang lain, ya. Umpamanya kita bicara tentang kemaslahatan, masalah agama, masalah jiwa, akal, ya, keturunan, harta dan lain-lain, ya. Termasuk juga lingkungan. Nah, umpamanya begini, Pak. Contoh di sini kita punya perda peraturan daerah tentang kebersihan. Ya. Larangan membuang sampah sembarangan. Itu perda syariah. Itu perda syariah. Larangan merusak fasilitas umum kan ada. Ada, saya lihat di taman itu. Ada tulisannya, barang siapa yang merusak fasilitas umum nanti akan dikenakan sanksi atau denda. Itu syariat Islam. Perda syariah itu, Pak. Kenapa harus takut? Ya, itu namanya takzir. Takzir itu adalah hukum atau aturan, ya, yang diserahkan kepada penguasa. Jadi agama secara teknis tidak mengatur, ya. Diserahkan kepada kita aturan yang kita sepakati bersama, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tidak ada hukum ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hukuman secara spesifik khusus tentang larangan membuang sampah. Barang siapa yang membuang sampah sembarangan akan didenda begitu ya, atau di penjara, enggak ada dalam
dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis Nabi. Itu diserahkan kepada kita. Kita membuat kesepakatan, ya, membuat aturan yang kita sepakati bersama untuk menjaga kemaslahatan kita. Jadi perda tentang kebersihan, perda tentang lingkungan, ya, larangan merusak fasilitas umum, itu perda syariah. Jadi jangan dikira perda syariah itu hukum cambuk yang ada di Aceh sana, ya. Hukum cambuk itu salah satunya. Dan supaya kita tidak salah paham. Baik, jadi Bapak Ibu, saya ingin jelaskan sedikit tentang masalah hukum. Jadi kita di sini nanti berbicara tentang ada tiga, ya, yang dikenakan sanksi mati dalam hadis ini. Yang pertama orang yang berzina, yang kedua yang membunuh, yang ketiga orang yang murtad. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh salah seorang santri di pesantren saya. Katanya, "Ustaz, ulun anak bataku naon pian?" Tanya apa? Katanya, "Ada orang bilang Indonesia ini negara tagut. Betul apa enggak?" Itu santri Pak yang nanya, Pak. Santri yang nanya. Saya pernah dengar dia bilang, dia ada orang mengatakan Indonesia negara tagut. Saya bilang, "Saya mau tanya dulu sama kamu. Negara tagut itu apa maksudnya?" Ya. Dia bilang, "Ya, yang saya tahu negara tagut itu negara yang tidak menerapkan syariat Islam." Lalu saya tanya lagi, "Apakah betul Indonesia ini tidak menerapkan syariat Islam? Betul apa enggak? Ya apa tidak?" Dia tidak, dia bingung, Pak. Nah, saya jelaskan. Alhamdulillah kita di Indonesia ini, ya, kita bisa menjalankan agama dengan bebas. Ya. Kita mau berbuat kebaikan tidak dilarang. Ya. Kita mau jadi orang soleh, boleh, tidak dilarang. Jadi orang beriman, bertakwa, sesoleh-solehnya, setakwa-takwanya, tidak ada larangan. Bebas kita. Bahkan pemerintah memberikan fasilitas kepada kita, ya, untuk berbuat kebaikan. Juga di Indonesia ada aturan-aturan yang secara spesifik, ya, menjelaskan tentang, umpamanya begini, Pak. Nah, saya kebetulan bawa ini. Ada yang pernah baca? Ini saya kemarin diberi hadiah oleh Pak Anung. Ini kompilasi hukum Islam di Indonesia, KHI. Ya. Ini kan bagus, Pak. Coba, bagaimana mungkin Indonesia disebut negara tagut? Ada KHI, kompilasi hukum Islam. Sebab ada orang yang punya pemikiran ekstrem, terlalu berlebihan. Dia mengkafirkan Indonesia. Pemerintah Indonesia ini kafir, penguasa kafir. Kenapa? Ayat, dia menggunakan ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Pemerintah Indonesia tidak berhukum dengan hukum Al-Qur'an, dengan hukum Allah, maka pemerintah kafir. Maka siapapun yang setuju dengan pemerintah, maka dia kafir. Yang bekerja di instansi pemerintah, ini menolong atau mendukung pemerintah, maka dia kafir. Dia mengkafirkan semuanya. Yang pertama kafir itu TNI. TNI kafir. Polisi kafir. Anggota dewan dari pusat sampai daerah kafir. PNS kafir, Pak. PNS kafir, kenapa? Karena PNS itu pegawai negeri, sipil. Bekerja untuk pemerintah, pemerintahnya kafir. Kemudian seluruh rakyat Indonesia yang setuju dengan hukum, dengan pemerintah kafir, mengkafirkan semua. Semuanya kafir, yang tidak kafir cuma dia sendiri. Ini mungkin ini yang disebut radikal ini. Ya. Ini kan lagi ada ramai masalah masjid terpapar paham radikal. Mungkin itu, ya.
Jadi Indonesia ini, coba ini ada hukum. Namanya kompilasi hukum Islam di Indonesia, kumpulan. Ada tiga, yang pertama hukum yang berkait, peraturan yang berkaitan dengan pernikahan dan nikah dan talak, ya. Yang kedua hukum yang berkaitan dengan kewarisan. Yang ketiga hukum yang berkaitan dengan perwakafan. Beberapa waktu yang lalu Pak Anung ngomong sama saya, katanya nanti akan ada lagi terbit hukum buku kompilasi hukum yang berkaitan dengan ekonomi, jadi ekonomi syariah. Kita ini sudah bagus ya, ada ekonomi syariah ya, ada bank syariah, juga ada undang-undang perkawinan atau ya, undang-undang perkawinan. Jadi ini walaupun ini diterbitkan tahun masa Pak Harto tahun 91 ya. Ini karena memang ini bentuknya belum belum berbentuk undang-undang. Ini hanya impres, instruksi presiden ya. Jadi bagi dapat dijadikan pedoman bagi instansi terkait yang melaksanakan, umpamanya Kementerian Agama atau Pengadilan Agama. Ini bagus Bapak dan Ibu. Jadi intinya syariat Islam itu sangat luas ya. Tidak hanya masalah yang berkaitan dengan yang akan saya jelaskan di sini nanti, masalah pidana atau jarimah, ukubah. Bapak dan Ibu yang digunakan Allah, umpamanya gini, kita membuka fikih ya. Dalam fikih, nah, fikih itu hanya salah satu juga, tidak semuanya ya, hukum Islam, karena hukum Islam atau syariat Islam itu mencakup akidah, itu syariat Islam, akidah berkaitan dengan keyakinan ya. Nah, ini kalau kita lihat fikih umpamanya, jadi yang disebutkan oleh para ulama atau ahli fikih dalam kitab-kitab fikih bisa kita lihat hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdhah atau ibadah khusus, yaitu hukum yang mengatur persoalan ibadah manusia dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji ya. Alhamdulillah ini semua bisa kita laksanakan ya. Tidak dilarang kita untuk melaksanakan hukum-hukum ini atau syariat ini dalam di Indonesia ya. Kemudian hukum yang berkaitan dengan masalah muamalah, yaitu persoalan hubungan sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan material dan hak masing-masing seperti transaksi jual beli, perserikatan, perserikatan dagang dan sewa menyewa dan lain-lain. Ini masalah muamalah. Jadi yang pertama adalah ibadah, yang kedua muamalah. Berikutnya hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga. Nah, ini mungkin di sini nih ya. Dalam KH ini hukum yang biasa diistilahkan dengan al-ahwal as-syakhsiyah, masalah nikah, talak, rujuk, iddah, nasab, nafkah dan lain-lain. Kemudian hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Nah, ini akan kita jelaskan nanti Pak dalam hadis ini ya, hadis yang ke-14 ini, hukum yang berkaitan dengan tindak pidana, jinayah atau jarimah atau ukubah. Jinayah atau jarimah itu artinya kejahatan ya. Kriminal. Ukubah itu sanksi, seperti zina, pencurian, perampokan, pembunuhan, pemukulan dan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap anggota tubuh serta harta lainnya. Nah, ini kita kalau mendengar hukum Islam kadang ini yang kepikir oleh kita ya, yang berkaitan dengan jinayah, jarimah atau ukubah. Yang lain-lain enggak kepikir. Ini salah faham berarti. Kemudian hukum yang berkaitan dengan persoalan peradilan dan penyelesaian perkara hak dan kewajiban sesama manusia, ahkamul qadha. Berikutnya hukum yang berkaitan dengan masalah pemerintahan dan yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, istilahnya al-ahkam as-sultaniyah, al-ahkam as-sultaniyah atau siasah syariah ya. Ini ada Pak di fikih ya.
Ini juga termasuk hukum Islam. Apalagi hukum yang mengatur hubungan antara antar negara dalam keadaan perang dan damai, ahkam ad-dauliyah. Kemudian hukum yang berkaitan dengan persoalan akhlak, al-adab. Jadi sangat luas ya. Ini baru fikih. Nah, belum lagi yang berkaitan dengan akidah, tauhid, itu juga termasuk syariat Islam ya. Jadi kalau kita bicara tentang penegakan syariat Islam di Indonesia, ya itu mencakup semua ya. Masalah keyakinan, masalah akidah, tauhid, ya, juga masalah masalah berkaitan dengan fikih umpamanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin menjelaskan tentang masalah jarimah atau uqubah ya. Ini tindak pidana ya, kriminal dan hukumannya, yaitu yang diistilahkan dengan istilah hudud. Hudud. Nah, biasanya kita kalau bicara tentang syariat Islam ya, atau hukum Islam ini sempit. Itu skopnya hanya masalah hudud saja. Hudud ya. Apa itu hudud? Hudud itu adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syarak, oleh agama untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya. Ya. Jadi sanksi hukum atas kejahatan yang telah ditetapkan oleh agama. Agama sudah menetapkan secara spesifik. Ya, ada batasannya, makanya disebut had. Had itu artinya batas. Ada batasannya, ada ukurannya. Ya. Tujuannya adalah untuk mencegah terjerumus seseorang kepada kejahatan yang sama. Mungkin dia pernah umpamanya mencuri. Nah, mencuri itu nanti kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, dipotong tangannya. Kalau sudah dipotong tangan, dia jera. Diharapkan tidak mencuri lagi. Kemudian orang yang melihat itu juga takut. Nah, ini efek jera. Ya. Dan kemudian hudud ini ditegakkan supaya orang yang melakukannya itu dosanya diampuni, karena disuruh bertobat ya. Sebelum dijatuhi hukuman mati, tobat dulu. Tobat. Walaupun, ini juga perlu saya jelaskan, walaupun tobat itu tidak harus, orang yang bertobat tidak harus dihukum mati. Umpamanya ada orang berzina. Ini ada pertanyaan kemarin, Pak atau Ustaz, kalau berzina itu kan hukuman hukuman mati. Nah sekarang bagaimana kalau orang berzina dengan syarat-syaratnya ya? Ada syaratnya, tidak semua orang yang berzina itu dihukum mati. Ini zina di Indonesia, sementara hukum had ini tidak diberlakukan di Indonesia. Kemudian saya mau tobat, apakah saya harus ke Saudi Arabia dulu? Supaya dosa saya diampuni. Jadi harus ke Saudi dulu ya, minta dihukum mati. Di Indonesia gak bisa, supaya dosa diampuni. Nah baiklah, jadi para ulama kita mengatakan begini, orang yang umpamanya berzina ya, Orang yang berzina itu kalau mau tobat, tobat itu syaratnya yang pertama ikhlas, yang kedua dosa apapun termasuk zina. Pertama ikhlas, yang kedua meninggalkan perbuatan itu sekarang juga, tidak menunda-nunda. Yang ketiga menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Yang keempat berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu empat pak syaratnya. Tidak disyaratkan harus mengakui kepada, datang ke pengadilan, mengakui perbuatannya dan diminta hukuman mati. Itu tidak menjadi syarat. Bahkan kalau seseorang berzina, dia tidak boleh cerita kepada siapapun. Harus menyembunyikan, merahasiakan perbuatannya, termasuk kepada penguasa atau pemerintah atau pengadilan. Gak boleh cerita. Ini prinsip dasar
dalam kita melakukan perbuatan maksiat, apapun perbuatan maksiat yang kita lakukan, tidak boleh kita ceritakan kepada siapapun, termasuk kepada pasangan hidup. Saya sebagai seorang suami, kalau berbuat maksiat, gak boleh saya cerita sama istri saya. Istri kita berbuat maksiat, gak boleh cerita. Tapi kan Ustadz, kita harus terbuka. Terbuka apanya? Kita harus terbuka dalam rumah tangga. Terbuka itu ada saat-saat tertentu, ada saat-saatnya. Tidak semuanya harus terbuka. Berbuat maksiat gak boleh terbuka sama orang, kepada siapapun. Orang terdekat dengan kita barangkali adalah pasangan hidup kita. Begitu dekatnya, tidak ada aurat. Sama anak saja ada batasan auratnya. Sama orang tua ada, tapi sama pasangan hidup tidak ada lagi batas aurat. Begitu saja kita tidak boleh menceritakan maksiat yang kita lakukan. Jadi ada beberapa waktu yang lalu ada seseorang curhat kepada saya. Dia ada masalah keluarga. Masalah keluarga itu timbul karena si suami menceritakan masa lalunya. Istrinya tidak terima. Akhirnya ribut. Nah, saya bilang, salah kamu, kamu cerita. Enggak boleh, masa lalu enggak boleh ceritakan kepada siapapun, termasuk kepada pasangan hidup. Yang berlalu, yang telah lalu, biar berlalu. Ditutup rapat-rapat lembaran yang lalu. Jangan pernah menceritakan masa lalu kita. Ya, kalau yang baik mungkin enggak apa-apa. Yang kelam, yang jelek. Istrinya marah, tersinggung. Dulu katanya saya pernah pacaran. Cerita sama istrinya. Istrinya tidak terima, dia ribut. Dia bilang, salah kamu, enggak boleh cerita. Perbuatan maksiat yang kita lakukan itu aib. Tidak aib, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Nah, termasuk taubat ini, Pak. Bukan syarat taubat itu harus cerita kepada penegak hukum, ya, pengadilan, kepada hakim. Saya sudah berbuat zina, maka saya ingin tobat. Nah, adapun yang terjadi dalam sejarah zaman Nabi, ya, itu beda, Pak. Itu karena memang sudah kadong mengadu, ya, cerita kepada Nabi. Tapi Nabi pun memastikan, jangan-jangan kamu tuh nggak sadar, kamu tuh lagi mabuk, lagi ini, akhirnya kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak sadari. Nabi klarifikasi, diperjelas, dan dia mau minta supaya dijatuhi hukuman rajam, minta kepada Nabi. Nah, ini beda. Jadi sesudah, nah, jadi itu prinsip dasar, ya. Jadi seseorang yang berbuat zina atau perbuatan apapun yang dia lakukan yang mengakibatkan hukuman mati umpamanya, itu tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Harus ditutup rapat-rapat. Cukup taubat kepada Allah. Zina itu hak Allah. Hak Allah. Ini makanya nih, pengertian ini perlu ditambah ini. Jadi hukuman atau sanksi hukum atas kejahatan yang telah dilakukan, yang ditetapkan oleh agama untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama, menghapus dosa pelakunya, dan ya, penegakan pemenuhan atas hak Allah Subhanahu wa taala. Karena hak Allah maka kalau orang berzina suka sama suka, tetap berdosa. Kami kan suka sama suka, tetap berdosa. Kenapa? Hak Allah. Jadi ini had, ya. Meliputi apa saja? Hudud meliputi kasus perzinahan. Tuduhan berzina tanpa bukti yang akurat, ini namanya qazaf, ya. Kemudian pencurian, mabuk-mabukan, muharabah atau pemberontakan dalam negara Islam, dan pengacau keamanan. Maksudnya merampok, ya. Rampok, apalagi begal dan lain-lain, itu muharabah. Kemudian murtad dan perbuatan melampaui batas lainnya. Ini hudud.
Baik Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya jenis-jenis. Nah, ini yang sudah dijelaskan, ditetapkan Pak dalam agama, ya. Yang pertama, had zina. Hukuman zina ditegakkan untuk menjaga keturunan dan nasab. Jadi kita tadi bicara tentang maslahat, ya. Maslahat itu ada hifzun nas, hifzuddin, menjaga agama, hifzun nafsi, menjaga jiwa, hifzul mali, menjaga harta, kemudian hifzun nasab, menjaga keturunan, kemudian yang terakhir adalah hifzu al-ard, ya, harga diri, hifzul akli, menjaga akal. Jadi jenisnya pertama adalah had zina, ini sudah ada ketentuannya, agama sudah menentukan. Karena sudah ada ketentuannya, maka kita wajib melaksanakan hukum itu sesuai dengan ketentuan agama. Yang kedua, had al-qazaf. Qazaf, hukuman orang yang menuduh berzina tanpa bukti. Ya, hati-hati kita. Umpamanya nanti kita menuduh orang berzina, Pak. Kalau tidak ada buktinya, tidak ada saksinya, kita dikenakan had, hanya hadul qazaf. Jadi orang yang dituduh itu malah bebas, kita yang menuduh yang kena, ya. Karena ini zina ini berat, ya. Sanksi atau hukuman zina itu, ya, yang rajam, ya, itu berat syaratnya, tidak mudah dilaksanakan. Jadi orang yang mengatakan kalau syariat Islam ditegakkan di Indonesia, nanti kita akan kehabisan batu untuk nimpukin, melempari orang-orang yang berbuat zina. Tidak semudah itu. Ada syarat-syaratnya yang berat, ketat, nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau tidak, kalau tuduhan itu tidak punya bukti, tidak punya dasar, kita yang menuduh yang dikenakan hukuman. Namanya haddul qazaf. Yang ketiga, haddul khamar. Hukuman orang yang minum khamar. Oh, ini kenapa ditegakkan? Untuk menjaga akal, ya. Selanjutnya, haddus sariqah, hukuman pencuri. Pencuri, ya, atau mencuri, itu sanksinya, hukumnya namanya haddus sariqah. Kemudian haddul hirabah, hukuman para perampok. Perampok, ya. Ini atau pengacau keamanan, GPK. Dulu namanya GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Ya. Bikin huru-hara, ya. Atau tindakan terorisme. Ya. Itu namanya haddul hirabah. Ya. Termasuk juga apa namanya? Pengedar narkoba. Karena dia berbuat kerusakan, itu ditegakkan had ini untuk menjaga jiwa, harta, dan harga diri, kehormatan. Berikutnya adalah haddul baghi, hukuman pembangkang. Pembangkang melawan pemerintah, gerakan separatis. Haddul baghi ini untuk menjaga agama dan jiwa. Selanjutnya haddur riddah, hukuman orang murtad. Nah, ini nanti akan kita jelaskan, ya. Jadi dalam hadis yang kita pelajari ini kan ada tiga, Pak, ya. Ada tiga hudud. Yang pertama adalah orang yang berzina. Kemudian yang kedua orang yang membunuh. Yang ketiga murtad, ya. Nah, walaupun tidak ada nih di Indonesia nya tidak ada, ya. Ya, ya, tugas kita, tugas kita untuk mengadakannya. Berkewajiban kita menegakkan syariat hukum Islam, ya, apapun bentuknya, sebatas kemampuan yang kita miliki. Harus ada keyakinan, harus ada keinginan, ya. Tekad kuat. Paling tidak nanti kita kalau ditanya Allah, kenapa di Indonesia tidak ditegakkan? Saya sudah berniat, ya. Cuman saya tidak mampu. Saya hanya orang kecil, ya. Saya tidak punya kekuasaan. Ya. Ya, kita itu bentuk tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dengan kita belajar seperti ini, insyaallah kita sudah punya niat, ya, karena kita sudah tahu. Kemudian yang terakhir takzir. Ya, sebenarnya takzir ini Pak tidak masuk hudud, karena hudud itu yang sudah ditetapkan oleh agama. Takzir ini jenis hukuman yang diserahkan kepada penguasa atau pemerintah, ya, disesuaikan. Termasuk banyak penjara. Penjara itu termasuk takzir. Ya. Contoh Pak, kalau orang berzina. Orang berzina itu kan dengan syarat-syaratnya nanti ya, itu hukumannya hukuman mati kalau sudah menikah, nikahnya sah. Nah sekarang ini tidak berzina dia, dia cuma pacaran, pacaran di ruang tertutup, pacaran di ruang tertutup. Ya. Tidak bisa kita membuktikan kalau dia itu berzina, sebab zina ini berat Pak, syaratnya berat. Nah hukuman rajam itu ya, itu dapat dilakukan karena dua. Yang pertama karena pengakuan, yang kedua karena kesaksian. Pengakuan dan kesaksian. Pengakuan itu hanya ada di zaman Nabi. Ada orang datang, ada laki-laki datang, aku berzina, minta dirajam. Ngotot datang kepada Nabi minta dirajam, akhirnya dilaksanakan. Ada lagi perempuan Al-Ghamidiyah, suku Ghamidiyah, padahal sedang hamil, minta dirajam. Kata Nabi, nanti kalau memang kamu minta dirajam, dihukum mati nanti. Kamu lagi hamil, nanti sudah melahirkan. Dia pergi. Pergi, setelah melahirkan dia datang lagi membawa bayinya. Coba bagaimana Pak, Islam rahmat bagi seluruh alam. Orang yang wanita hamil ini tidak serta-merta kemudian dijatuhi hukuman mati, karena jabang bayi yang ada dalam perut si perempuan itu tidak bersalah, yang bersalah ibunya. Yang kedua Pak, si perempuan datang lagi Pak, bukan kabur malah datang, minta, ya, minta dihukum mati. Datang membawa bayinya. Kata Nabi, besarkan dulu anak kamu. Kasihan kalau kamu sekarang dihukum mati, siapa yang akan membesarkannya, siapa yang menyusuinya. Nanti kalau sudah, kemudian beberapa waktu kemudian setelah anaknya besar baru datang. Datang lagi, datang ya. Kalau kita kan senang suruh pergi, kabur, dia datang. Akhirnya apa, dihukum mati, dirajam. Ada salah seorang sahabat Khalid bin Walid, dia lempar itu apa namanya kepalanya, darahnya muncrat mengenai tubuhnya Pak, si Khalid bin Walid ini. Khalid bin Walid marah, ya. Jadi melempar itu dengan kemarahan. Nabi mengingatkan, jangan begitu kamu, dia ini sudah bertobat. Bayangkan tobat yang kalau tobatnya itu dibagikan kepada seluruh warga Madinah itu sudah cukup. Allah mengampuninya, Pak. Dia sudah bertobat, dan tobatnya itu kalau dibagikan kepada seluruh warga Madinah sudah mencukupi. Jadi karena memang hukuman itu ditegakkan untuk, supaya dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang melakukannya diampuni Allah. Nah kembali ke masalah zina Pak ya. Ini berat ini. Jadi pengakuan itu tidak pernah terjadi kecuali di zaman Nabi. Nah kemudian yang kedua kesaksian. Kesaksiannya berat Pak. Berat. Yang pertama yang bersaksi itu harus 4 orang. Yang kedua 4 orang itu sepakat. 4 orang itu semuanya laki-laki. Tidak boleh laki-laki 3, 1 perempuan, enggak boleh. Semuanya harus laki-laki. Yang ketiga, keempat saksi laki-laki itu sepakat di mana dia melihat, menyaksikan, sepakat. Kalau yang 3 bilang di Jalan Barito, yang 1 Tambun Bunga, enggak diterima, Pak. Kalau tidak diterima, hadul qazaf. Yang bersaksi yang dihukum. Ya.
mana tadi yang qazaf? Nah, ini nomor dua itu. Yang ketiga, yang keberapa sekarang? Keempat ya. Keempat, laki-laki yang sudah sepakat satu kata tempatnya, itu juga harus sepakat waktunya. Kalau tiga bilang siang, yang satu malam, itu enggak diterima. Nah, kemudian yang terakhir Pak, yang paling berat nih, yang paling berat adalah keempat laki-laki yang sepakat tempat dan waktunya itu betul-betul melihat, nah, melihat, maaf, si laki-laki memasukkan kelaminnya di kelamin si perempuan, melihat betul. Ini kan berat ini. Seperti apa Pak? Melihat itu seperti ember masuk ke dalam sumur. Jadi saksi yang empat itu harus melihat betul, melihat kelaminnya. Oh, ini kan gak mungkin ini. Makanya ini dulu di dosen kami mengatakan ini mungkin terjadi kalau orang berzina di tengah lapangan. Kalau di hotel, di kos, di kamar ini gak bisa. Ada teman saya tanya, Ustaz, bagaimana kalau kita pasang kamera? Gak boleh, harus mata kepala sendiri. Berat Pak. Terus gimana tadi yang bilang kita kehabisan batu ini gimana? Kita akan kehabisan batu buat nimpukin orang-orang yang berbuat zina. Ini gak mungkin terjadi. Makanya dalam sejarah yang terjadi adalah karena pengakuan, bukan kesaksian. Ngaku datang kepada hakim, kepada Rasulullah untuk minta dijatuhi hukuman mati. Kesaksian ini tidak pernah terjadi. Berat masalahnya. Kalau tidak memenuhi syarat, yang bersaksi itu yang dihukumi, dijatuhi hukuman namanya haddul qazaf. Ya bukan hukuman mati, tapi ada hukumannya. Ini berat ini. Baik Bapak Ibu. Nah nanti ini waktu kita sudah habis ya. Apa hikmahnya? Ini penting Pak. Apa hikmah pensyariatan hudud? Ini penting supaya kita tahu bagaimana indahnya Islam. Islam itu begitu indah. Islam itu membawa kepada maslahat. Islam itu rahmat. Ya. Supaya jangan ada orang yang fobi terhadap hukum Islam. Allah turunkan syariat untuk kemaslahatan kita, untuk kita juga, hai orang-orang yang berakal. Hai orang-orang yang berakal. Supaya ngerti ya. Untuk kita. Bukan untuk pribadi tapi untuk semuanya. Nah, nanti insyaallah pekan depan akan saya jelaskan hikmah pensyariatan hukum hudud. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oh, ada pertanyaan. Silakan dulu. Boleh maju ke muka jadi supaya lebih jelas. Nah, ini alhamdulillah jadi kita berbagi ya, ini kebetulan bicara tentang masalah hukum. Meskipun tidak bertobat. Ya. Boleh nggak pakai mic supaya kita semua dengar ya? Ini ilmu buat kita semua. Belakang mikrofon boleh? Oh, lanjut aja ya, udah nggak apa-apa. Ya.
Alhamdulillah, silakan. Baik, jadi ini ya, mungkin ini perlu ya, ada satu hal yang perlu saya luruskan sedikit, yaitu masalah kata-kata menghapus dosa pelakunya ya. Jadi menghapus dosa pelakunya ini dijelaskan oleh banyak ulama atau para ulama kita adalah jika yang bersangkutan bertaubat, jika yang bersangkutan bertaubat ya. Jadi kalau dia tidak bertobat, walaupun dia dijatuhi hukuman potong tangan, ya atau cambuk, atau bahkan hukuman mati, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah dihukum, ya hukum had sudah diberlakukan kepadanya berupa cambuk atau potong tangan atau bahkan hukuman mati. Kalau dia tidak bertobat, Allah tidak ampuni. Jadi syaratnya pengampunan inilah. Pengampunan dosa itu syaratnya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana dengan posisi kita di sini? Ya, kita tidak kuasa, kita tidak bisa berbuat banyak. Kita hanya bisa menerima apa yang ada ya. Jadi kalau umpamanya hukuman penjara umpamanya, ya itu yang bisa kita terima. Yang berkaitan dengan masalah dosa, ini yang penting untuk kita pahami adalah kita wajib bertobat supaya dosa-dosa kita diampuni walaupun kita berada di Indonesia yang tidak menerapkan had ya, had atau hudud. Tobat ini wajib ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua berhenti melakukan perbuatan dosa saat ini juga, tidak menunda-nundanya, yang ketiga menyesal. Bahkan ada hadis yang mengatakan at-taubatun nadam, taubatlah penyesalan. Ini syarat paling penting ini. Jadi kalau penyesalan ini kan sudah ada tekad untuk tidak mengulangi lagi. Ya. Jadi penyesalan yang berikutnya adalah berjanji untuk tidak mengulangi. Kalaupun umpamanya seseorang mengulangi lagi, ya sama dengan kita sering banyak melakukan dosa ya. Habis melakukan dosa, maksiat tobat. Nanti maksiat lagi. Karena memang tidak ada jaminan orang yang sudah bertobat untuk tidak melakukan maksiat lagi. Makanya kalau berbuat maksiat lagi, tobat lagi. Maksiat tobat terus sampai meninggal, karena tobat itu ibadah. Ya. Sekali lagi, tidak ada jaminan bagi orang yang sudah bertobat untuk tidak melakukan dosa. Selama dia manusia, tetap peluang untuk berbuat maksiat, berbuat dosa itu selalu ada. Jadi ini berlaku untuk semua. Apakah di suatu tempat atau negara yang memberlakukan hudud ataupun tidak, sama peluang untuk taubat sangat terbuka. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat. Ya. Cukup, kita nanti kita lanjutkan lagi, insya Allah pekan depan. Nah, ada lagi pertanyaan terakhir ya.
Bertobat dulu. Bertobat dulu baru dihukum. Makanya ada pendampingnya, Pak. Ada pendamping. Ya. Ada pembimbingnya. Pembimbing rohani. Pendamping, ya. Di apa namanya? Di ya dibimbing supaya dia tobat, ya. Banyak berbuat kebaikan. Ya. Ini penting. Jadi masalah penghapusan dosa ini penting ini, ya. Karena ini tujuan akhir kan. Kalau yang sanksi di dunia itu selesai di dunia, tapi masalah pengampunan dosa ini kan yang berkepanjangan ini masalahnya. Ya. Baik, cukup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.